Assalamualaikum, Ca. Ini adalah step terakhir di video pekerjaan tune up Taruna FV atau injeksi ini. Sekarang kita akan melakukan setting RPM ide. RPM sekarang sekitar 1145 RPM. Dan akan kita kurangi di sekitar 800 RPM. Jadi ini RPM setelah tune up naik dari 600-an ke 1100. Josh, artinya ini ada perubahan ya dari pekerjaan-pekerjaan tuntap yang sudah kita kerjakan. Kita kurangi lagi sampai 800-an. Oke, sudah. Suhu juga sudah ideal. Sudah tercapai sekitar 90 derajat Celcius. Kita kurangi dikit lagi ya RPM-nya. Baik, fix di 800 RPM. Sekarang kita setel campuran bahan bakarnya atau CO-nya. Seharusnya menyetel ini harus memakai gas analyzer ya. Tapi saya nggak punya. Jadi ya nggak saya pakai.
Cara setelnya kita cari RPM paling tinggi. Bisa dicoba ke kiri dulu sampai mentok, baru ke kanan atau sebaliknya. Terserahlah, silahkan coba sendiri. Sambil didengarkan RPM-nya yang paling tinggi. Karena di RPM yang paling tinggi itu katanya adalah pembakaran yang paling optimal. Ini kayaknya yang paling tinggi. Oke, kita lihat RPM-nya 900-an. Naik 100 RPM ya, yang tadi 800-an. Jadi usahakan RPM idle di 800 sampai 850-an. Kalau bisa. Kalau sudah selesai, kita setting timing pengapian dengan cara kendurkan baut sensor cam. Jadi ini seperti setel dilko ya. Mesin dimatikan dulu. Kita kendurkan baut pengikat sensor cam. Ini juga sama caranya, kita cari RPM tertinggi, namun tidak ngelitik ketika digas secara mendadak. Di scanner timing sekitar 7 derajat. Ya pokoknya intinya dirasakan aja sih, pakai feeling, pakai RPM yang tinggi. Dan ketika digas mendadak itu tidak ada ngelitik.
Oke Cah, ini hasil akhirnya. RPM anteng sekali di 800. Artinya tidak pincang ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kalian bisa koreksi bila ada kesalahan. Terima kasih.